Di Kota Garut, tepatnya di Desa Pasir Kiamis, Kecamatan Pasir Wangi ini surganya para ibu-ibu. Di sini terdapat sentra industri aluminium yang dibuat menjadi berbagai macam alat rumah tangga, mulai dari panci, dandang, sampai teko yang bisa dibuat sesuai pesanan. Fems, hampir seluruh warga yang tinggal di sini menggantungkan hidupnya dengan membuat perkakas rumah tangga dari aluminium. Uniknya lagi, bahan aluminium yang digunakan dari bahan yang sudah tidak terpakai alias diolah dari limbah, Fems. Untuk membuat satu perkakas dapur memerlukan waktu yang cukup lama karena proses yang harus dilalui cukup panjang dengan penuh ketelitian. Untuk membuat satu buah dandang, bahan aluminium bekas dilebur menggunakan bara api yang cukup panas hingga mencair. Lelehan aluminium ini kemudian dibuat lempengan di atas plat besi sehingga suhunya turun. Baru deh bisa dibentuk dengan cara dipukul-pukul hingga menjadi bagian dasar dandang. Untuk menggabungkan bagian dandang juga dilakukan dengan cara memukul-mukul seperti ini, Fems. Nah, perkakas yang dihasilkan dari Kampung Pasir Kiamis memang tidak seperti buatan pabrik yang harus mulus gitu. Tekstur aluminium di kampung ini cenderung bergelombang yang didapat dari tempaan palu untuk membentuk dandang. Gak lupa ditambahkan penyaring dan tutup dandang juga ya. Sebelum dipasarkan, dandang harus dicuci dulu untuk membersihkan kotoran yang masih menempel. Biasanya ditandai dengan warna gelap ini ya. Serunya lagi, Fems, bagi sesama warga Pasir Kiamis, penjualan di sini juga masih menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang yang disuka atau dibutuhkan. Misalnya, dandang yang masih baru ditukar dengan aluminium bekas yang dimiliki. Nanti penjual bisa menaksir perkakas mana yang harganya sesuai dengan barteran. Keren banget ya! Oh iya, Fems, produk perkakas yang ada di sini tidak dijual dengan harga satuan, tapi berat barang per kilonya. So, semakin berat barang yang diinginkan, semakin mahal pula harganya.